di bandara. Ini mau nganter teman pulang studi, tapi yang mau diantar malah belum datang. Beda, sambil nunggu mbaknya kita jalan-jalan ya. Hampir setengah jam nunggu, belum datang-datang. Ih, itu ada pemandangan bagus, cakep banget. Tuh. Bukan? Itu tuh. Ini dia Bandara Hong Kong, Airport Hong Kong International. Dan yang di bawah itu untuk kedatangan ya teman-teman, itu ada orang berjajaran, mereka pada nunggu orang yang datang atau yang mendarat seperti itu. Oke, saya mau ke suatu tempat dulu, nanti kita jalan-jalan ke depan sana. Yang ditunggu. Apa Mbak Ridan? Gak apa-apa, gak ada 7 kilo. Udah diambil. 7 kilo. Oke, sekarang kita mau nimbang ininya teman-teman. Katanya 21. Aduh, ini yang mau pulang cuti. Aduh, senangnya. Wis, pikirannya udah di Indonesia Raya. Halo? Coba diambil lagi. Ini jatahnya tuh 23 kilo, tapi di sini kelebihan 1 kilo 1 on. Berapa? 23 2 on ya. Ini kelebihan 2 on, semoga aja nggak bayar. Aduh. Tapi kata temen aku kalau kate lebih 1 kilo atau setengah on nggak masalah, nggak kayak. Ya, semoga aja. Ya. Terus tasnya ditimbang lagi yang ini. Berapa? 6.9. Oke, diambil sih. Yes. Aduh, ini timbangan rumah sama timbangan bandara itu nggak sama ya? Iya. So, kalau dapat apa? Jatah bagasi 23 atau berapa itu dikosongin 2 atau 3 kilo kayak gitu loh, teman-teman. Jadi apa untuk apa ya, mengantisipasi kayak gitu loh. Terus kalau datang juga lebih awal ya, jadi kalau ada kelebihan kan kita bisa bongkar-bongkar dulu kayak gitu. Ih, aku jadi ingin cuti. Coba bareng nanti kita bisa main insya Allah next time. Oke, kita mau makan dulu ke kantin. Oke, adidu. Oke, kita mau makan dulu. Kantinnya sebelah mana? Sebelah kanan. Kanan, Mbak. Di sini ada Hong Kong Disney juga ya. Tuh. Hong Kong Disney. Ini kantinnya sebelah sini. Ini kantin. Dulu aku udah pernah makan di sini pas zaman COVID itu. Harganya ya standar sih, karena kantin itu kan kebanyakan pekerja yang makan juga ya. Kalau restoran-restoran di bandara itu sudah pasti mahal loh.
Oke, kita mau pilih menunya. Di sini ada menunya. Ini bisa makan lewat ini juga sih. Apa pesan sendiri? Pakai patadong. Hah? Oke, kita makan. Selamat makan. Saya makan apa? Mbak Ridan makan apa ini? Duck rice. Ya, ngisi perut dulu sebelum terbang ya. Dan saya pesan Hainan chicken rice. Pokoknya di mana-mana mesti nasi ayam ya, favorit gitu ya. Teman-teman, ini es red bean-nya enak banget, lebih enak dari yang sebelum-sebelumnya saya pernah coba. Ini rasa santannya tuh terasa banget ya, manisnya tuh nggak bikin enak. So, untuk teman-teman yang mau terbang bisa cari kantinnya yang di terminal 1 ya. Menurut saya ini recommended banget, satu dicoba. Tuh, komennya Mbak Ridan juga enak banget katanya. Katanya nggak ada manis buat itu, asli alami. Jadi dari santan sama kacang merah. Ini pertama kali ke kantin sini ya? Sebelumnya belum. Ini yang mau terbang udah nggak nafsu makan, tapi harus makan daripada nanti pingsan. Tuh, bebeknya ditaruh di saya. Tambah gemuk ya. Ini aja bebeknya sudah naik. Masya Allah. Dan ini untuk check-in sendiri ya teman-teman. Yang mau check-in sendiri di sini. Iya, oke, kita sudah check in, Mbak Ridan sudah check in. Kita lagi nunggu jam penerbangan dan nunggu gate-nya ya. Gate-nya belum dibuka karena terlalu awal. Gak apa-apa lah. Terlalu awal check in-nya, jadi masih nunggu gate dibukanya. Itulah, bla 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 bla. Oke, nunggu jam penerbangan. Oke, kita mau turun. Kita mau lihat ini nih. Hai teman-teman, sambil menunggu jam terbang, saya duduk-duduk di sini. Di depan hiasan dimensi air terjun Hong Kong Airport. Dan di bawah sini ada itu kayak apa? Kolam-kolam ikan. Terus saya duduk di atas batu. Mana ini kameranya? Ini batunya tuh tempat duduknya enak banget loh. Tuh. Tak lihatin ya. Itu tempat duduknya tuh. Dan saya duduk di sini nih. Ini Mbak Ridan juga duduk tuh. Ini tuh halus banget loh. Oh, tuh. Enggak tahu ini batu asli atau batu buatan, tapi kok suaranya plum-plum gitu ya. Tuh, kedengeran enggak? Oke, kita duduk di sini di atas batu berdua. Satu batu judulnya. Ini lagi ngapain dia? Oh, lagi nonton video. Itu ada baby girl atau baby boy, nggak tahu siapa. Baru jam 12.44, ini masih nunggu satu jaman untuk nunggu gate-nya buka.
tadi check in tapi belum tahu tiket berapa. Kura-kuranya tuh ini kura-kura mother, dan ini kura-kura babynya tuh, banyak tuh ijo-ijo semua. Ini tuh kayak air beneran ya, padahal bukan air tuh. Ini sepatu cantik Fast Sports Shoes. Oke. Okay. Ini kodok atau katak hijau, tapi cuma satu doang loh. Ikannya datang. Tuh ikan. Wah, ini rombongan ikannya. Wah, banyak sekali. Ini satu ketinggal. Naik lagi. Ya, aku kelihatan di bayang-bayang sana. Bayang-bayang sana. Give me five. Berpelukan. Oke, Mbak Ridan sudah mau masuk ini. Semoga penerbangannya lancar ya. Nanti sampai Indonesia, kabar-kabari. Jangan nyasar nyari gate-nya. Soalnya di ujung sana. Oke. Bye-bye. Terima kasih, thank you. Bye-bye.